Seusai kematian sang kakak, adik Brigadir J yakni Bribda LL dimutasi dari Mabes Polri ke Polda Jambi. Keputusan tersebut pun ditetapkan seusai Bribda LL mengawal dan mengantar jenazah sang kakak. Meski dibenarkan, namun pihak kepolisian tidak memberikan alasan yang jelas soal keputusan mutasi tersebut. Sebelumnya, keluarga menerima informasi terkait kematian Brigadir J bukan dari pihak keluarga. Namun, Bribda LL Huta Barat merupakan orang yang pertama mengabarkan kematian sang kakak pada keluarga. Bahkan, Bribda LL turut mengantar kepulangan jenazah Brigadir J di Bandara Sultan Taha Syaifuddin pada Sabtu 9 Juli 2022. Setibanya di bandara, Bribda LL langsung memeluk keluarga hingga larut dalam kesedihan. Momen tersebut pun dibagikan oleh sepupunya Roslin Emika. Sementara selesai kejadian itu, Bribda LL dimutasi ke Polda Jambi. Sebelumnya diketahui, Bribda LL bertugas di Yanma Mabes Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo membenarkan Bribda LL dimutasi. Dedi hanya menjelaskan Bribda LL dimutasi ke Polda Jambi lantaran kampung halamannya, sehingga mutasi tersebut dilakukan supaya Bribda LL dekat dengan rumahnya. Meski tak dijelaskan secara rinci, namun Dedi akan mempertanyakan ke pihak SDM terkait alasan Bribda LL dimutasi. Dedi memastikan sekarang Bribda LL telah bertugas di Polda Jambi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!